Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Alhamdulillah, moga-moga sihat, sejahtera, tenang jiwa dan tenang pemikiran, ya, insyaAllah. Baik, hari ini dalam siri yang kelima, dalam siri kelima, insyaAllah, daripada buku Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan, saya akan bawa sahabat-sahabat melihat satu kenangan, ya, dalam kenangan. Kalau dapat dilihat yang dalam gambar ini, ini ayahanda saya, kemudian ayahanda almarhum ini Abdul Aziz Nikmat, dan ayahanda almarhum juga semua mereka telah pun meninggal dunia, ini Abdullah, ya, mereka sudah pun meninggal dunia. Dan Al-Fatihah buat ayahanda tercinta almarhum Haji Nik Wajiz bin Nikmat serta ayahanda ini Abdul Aziz bin Nikmat dan ini Abdullah bin Nikmat yang telah pergi meninggalkan kita semua. Moga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, mengangkat darjat mereka serta memasukkan mereka ke dalam syurga Firdaus yang dipenuhi dengan nikmat yang tidak terhingga. Alhamdulillah, insya-Allah. Baik. Seterusnya di bahagian ini, ya, kenapa saya tidak jujutawan? Ini di antara caption yang diletakkan di sini, ya. Anda cuba berjimat-jimat tapi gagal dan terus gagal. Anda juga telah cuba untuk melabur tapi semuanya lebur, anda gagal. Anda cuba mengambil perlindungan, ya, tapi terhenti separuh jalan, anda juga gagal. Anda cuba membuat pelaburan akhirat namun tarikan dunia terlalu kuat, anda juga gagal. Baca buku ini, anda akan temui rahsia dan formula menangani kegagalan. Dr. Nik Rahim Nik Wajiz. Jadi itu pembuka katanya. Baik. Selepas ini saya akan bacakan, ya, selayang pandang Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Musa Ahmad, ya, di sini dalam selayang pandang ni. Alhamdulillah, terima kasih Datuk kerana sudi menulis untuk selayang pandang ini. Baik, saya akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT dengan limpah izin dan inayahnya juga. Maka buku Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan hasil nukilan ikhlas daripada sahabat rapat saya Dr. Nik Rahim Nik Wajiz, pensyarah Fakultas Syarahan dan Undang-Undang FSU SIM, dapat diterbitkan dengan jayanya. Menjadi jutawan merupakan impian semua orang di muka bumi ini. Siapa yang tidak mahu rumah yang besar, kereta mewah, duit yang banyak tidak terkira, melancong ke luar negeri, menggunakan kelas perniagaan dan boleh membeli belah tanpa ragu-ragu. Namun sebagai seorang Muslim, kita perlu ingat dan mensasarkan untuk menjadi jutawan serta hartawan yang dermawan dan beriman. Keberkatan sumber pendapatan juga perlu diambil kira bagi menjadikan hidup kita diberkati dan diridai oleh Allah SWT. Jadilah seperti sahabat Rasulullah SAW, Abdul Rahman bin Auf, yang merupakan hartawan yang zuhud, yang dijanjikan syurga, yang banyak membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT. Dalam konteks Malaysia, terdapat peribahasa yang menyebutkan pukul baju di badan sendiri. Rakyat Malaysia perlulah merancang perbelanjaan dan kewangan diri mengikut kemampuan masing-masing. Gaji serta elaun yang diperolehi dari majikan perlu digunapakai mengikut keperluan yang utama sahaja dan perlu dibuat simpanan sebagai kegunaan kecemasan kelak. Janganlah kita sewenang-wenangnya menyalahgunakan kemudahan yang disediakan oleh pihak bank seperti pinjaman peribadi dan kad kredit kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan sebaik-baiknya jauhilah pinjaman-pinjaman yang tidak diiktiraf seperti alung yang akan menyusahkan hidup kita sendiri pada masa yang akan datang. Justru kerajaan Malaysia telah menyediakan beberapa agensi bagi membantu mereka yang mempunyai masalah di dalam perancangan kewangan seperti agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK. Akhir kalam, semoga pengalaman serta nukilan yang digalakkan dalam buku ini sedikit sebanyak menjadi pedoman dan iktibar kepada pembaca. Moga ada pengajaran tersendiri yang boleh belajar daripada penulis buku ini, insya-Allah. Sekian, wassalam, Profesor Dato' Dr. Musa Ahmad. Terima kasih Dato' kerana menulis, ya. Dan seterusnya kita pergi kepada kata-kata pembakar semangat, ya, oleh yang berbagi Dato' Hassan Haji Said. Dato' Hassan Haji Said merupakan pengerusi Senam P, Senam Berhad.
tengok apa yang Datuk tulis. Sungguh senang membaca buku Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan. Gaya penulis begitu lancar kerana mesej yang dipaparkan adalah datangnya dari jiwa dan hati yang mengalami sendiri perkara tersebut secara peribadi. Maka saya tidak berkelip menatap ilmu yang dicurahkan Allah. Sehingga saya lupa makan dan minum, kata Datuk. Bukan kata saya ni, Datuk yang tulis. Kelainan ilmu yang disampaikan adalah berbentuk reverse psychology. Kebiasaannya orang lebih melihat dari sudut keuntungan, manakala penulis pula cuba mempamerkan bahawa menjaga diri dari berlakunya kerugian adalah lebih efektif. Bila kita mengejar keuntungan, kita lupa kerugian. Bila kita jaga diri dari melakukan kerugian, sudah tentu kita tidak rugi. Bila kita tidak rugi, itulah keuntungan. Penulis memang pakar mengenai the subject of money and the relationship with our desire. Beliau mengajar kita melihat beyond money yang tersurat dan yang tersirat. Jangan melihat rezeki yang diterima, tetapi lihat pemberi rezeki. Well done Dr. Nick. Terima kasih Datuk Hassan Sahin, pengurusi Senang P. Baik, seterusnya dalam kata-kata pembakar semangat, tulisan daripada Profesor Datin Dr. Syamsu Faridah Ramli yang kebetulannya adalah isteri kepada Datuk Hassan Sain tadi. Profesor Datin Dr. Syamsu Faridah binti Ramli merupakan Director Center of Small Medium Enterprise Development UKM, UKM Assessment dan School of Management. Semestinya ia merupakan sebuah naskah yang perlu dimiliki oleh setiap masyarakat. Ia bukan sahaja mudah dibaca, tetapi padat dengan pengalaman dan tip sebenar sebagai pedoman untuk mengurus duit dalam kehidupan seharian. Amat jarang kita dapati sebuah buku menceritakan tentang cabaran diri dalam mengurus duit, dan buku ini merupakan wadah dan pembuka jalan untuk naskah-naskah yang akan datang bagi membincangkan peri pentingnya mengurus dan mengawal diri dan nafsu dalam kita mencari kekayaan duniawi sebagai bekal untuk dibawa ke alam yang lebih kekal. Justru buku ini akan menjadikan kita selangkah lebih bijaksana di samping bijak sini. Selamat membaca dan semoga menjadi pedoman. Aspire to inspire before expire. Profesor Datin Dr. Syamsu Faridah Ramli. Terima kasih Datin. Baik, dan yang terakhir daripada kata-kata hikmah ataupun kata-kata pembakar semangat datangnya daripada Dr. Nik Salida, yang seperti mana yang jelaskan tadi, seorang selebriti yang dikenali ramai. Dalam mengejar kekayaan, kita perlu sedar bahawa pemilik perbendaharaan di langit dan bumi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meminjamkan kita sekadarnya, hanya sepercik dari pemilikannya yang maha banyak. Namun tidak ternilai buat hambanya yang tidak punya apa-apa. Justru, kita perlu berhati-hati dalam memahami maksud kaya yang sebenar supaya tidak muflis di akhirat nanti. Buku ini merupakan naskah wajib bagi setiap keluarga yang ingin memahami hakikat kekayaan yang sebenar. Idea dan cara penyampaian penulis amalah menarik dan mampu mendorong minat membaca dari pelbagai golongan dan peringkat usaha. Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh. Terima kasih Doktor kerana sudi menulis. Seterusnya, kata-kata aluan daripada penerbit sebelum kita pergi insyaAllah pada siri yang akan datang tentang mukadimah Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan. Kata-kata aluan daripada penerbit, alhamdulillah, penerbit daripada penerbit ditulis oleh pengurus besar Saudara Muhammad Misri Dolah Kanan daripada 6 publication. Ya, buku ini diterbitkan oleh 6 publication. Kata-kata aluan dari penerbit, alhamdulillah, jutaan kesyukuran kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan sekalian alam, yang memudahkan pihak kami menerbitkan buku sulung keluaran kami yang ditulis oleh Dr. Nik Rahim Nik Wajiz bertajuk Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in dan seluruh umat Islam yang mematuhi ajaran baginda. Setinggi penghargaan dari kami di 6 publication buat semua mereka yang terlibat dalam proses penerbitan buku ini. Sesungguhnya setiap sumbangan yang diberikan dengan penuh keikhlasan pasti akan mendapat ganjaran yang sewajarnya daripada Allah SWT. 6 publication adalah sebuah syarikat Bumi Putra yang baru saja ditubuhkan. Justru jika terdapat sebarang kesilapan atau kekurangan
dalam penerbitan buku ini, kami memohon jutaan kemaafan daripada pembaca budiman sekalian. Kami mengalu-alukan sebarang komen dan kritikan yang membina dari anda semua demi meningkatkan kualiti penerbitan kami di masa-masa yang akan datang. Kami di 6 Publications mempunyai matlamat yang jelas apabila menubuhkan syarikat ini. Matlamat utama kami ialah untuk menyebarkan ilmu dan pengalaman berguna daripada karyawan kepada masyarakat agar segala ilmu pengetahuan dan pengalaman mereka dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Moga Allah SWT mempunyai kekuatan buat kami dalam meneruskan perjuangan ini. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Daripada pengurus besar Muhammad Misri Dolah Kanan 6 Publications. Okey sahabat, itu saja yang dapat kita kongsikan untuk kali ini. Ya, kata-kata aluan dan juga kata-kata pembakar semangat daripada buku Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan, dan kita akan bertemu di siri yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.